Selamat datang semuanya di TJ Honda Ol Jatim. TJ Honda Ol Jatim melayani pembeli mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Ada jalur Pantura dan jalur Selatan. Kita mulai dari jalur Pantura. Untuk pembelian cash dan kredit itu gratis ongkos kirim. Pantura itu mulai dari Tuban, Bojonegoro, ke kanan Lamongan, kemudian Surabaya, kemudian yang paling ujung Banyuwangi, TJ Honda Ol Jatim Shop Cover. Itu gratis ongkos kirimnya, baik mulai kas ataupun kredit. Jalur selatannya juga mulai dari Pacitan, Ponorogo, ke kanan Madiun, Magetan, Ngawi, Blitar, Tulung Agung, ke kanan lagi hingga Banyuwangi, TJ Honda Ol Jatim Shop Cover. Itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian tapi sayangnya untuk Indonesia Timur atau luar pulau ongkos kirim ditanggung pembeli. Kalau luar pulau biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer, itu baru customer yang bayar ongkos kirimnya. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center. Ini penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Video kali ini kita akan membahas Android Auto. Android Auto itu apa, Pak? Android Auto itu mirip minoring ya, teman-teman. Dari head unit mobil ke Android kita. Mari kita buktikan. Kita nyalakan dulu kelistrikannya, dua kali pencet di sini. Benar. Mirip starter, tapi ini enggak starter. Untuk kelistrikan aja dua kali. 1 2. Dia kelistrikan sudah menyala. Mari kita siapkan. Benar. Mari kita siapkan HP dan kabelnya. Untuk Android ini pakai kabel ya teman-teman. Saya belum nemu yang pakai tanpa kabel. Ini kita praktekkan dulu yang pakai kabel. Android Auto. Pastikan dulu HP-nya support Android Auto atau bukan. Kalau menurut saya HP-HP terbaru sekarang itu Android Auto semua ya teman-teman, support Android Auto. Untuk HP-HP yang smartphone. Di sini ada dua lubang, di sini ada charger, yang di sini USB. Kita coba satu-satu. Ini tadi saya sudah coba di City, tapi untuk HR-V ini baru pertama kali ini. Benar. Nah, dia sudah terkoneksi langsung. Ada dua pilihan antara weblink dan Android Auto. Kalau Android Auto biasanya langsung. Mari kita coba yang weblink aja. Weblink ini apa? Saya juga belum tahu. Mari kita buktikan aja atau kita coba aja. Weblink. Kalau weblink dipencet itu ada notifikasi di HP kayak begini ya teman-teman. Tuh. Weblink client aplikasi. Tak ada aplikasi terpasang bekerja di USB ini. Nah. Menghubungkan. Ini masuk ke web. Ini agak ruwet ya, teman-teman. Ini disuruh mengunduh aplikasi. Kita coba aja. Oh, weblink yang host. Ini disuruh mengunduh dulu yang weblinknya. Mari kita unduh. Benar. Hubungkan ke mobil Anda. Nah, ini notifikasinya ganggu banget. Selanjutnya, mudah digunakan. Berbagai aplikasi. Buka weblink untuk menangani weblink aplikasi. Oke. Baik. Agree, pencet yang agree, benar, agree-nya mana? Izinkan lokasi, oke dong. Saat digunakan, izinkan akses foto dan media, izinkan. Izinkan, izinkan semua. Ini weblink dari web, teman. Masih izin lagi. Nah, dia sudah mirroring. Kok nggak bisa dibalik?
ada mirroringnya begini teman-teman. Tuh aplikasi di HP muncul di head unitnya, ada WA, ada Google juga. Kita coba lihat mapsnya. Tuh, ini diblokir teman-teman. Mari kita coba yang YouTube, apakah dia ada suaranya atau masih diblokir ya. Nah, lihat YouTube dulu. Apalagi ada promo gratis ongkir Rp0. Yuk sobat Shopee, belanja pakai Shopee COD. 5 lagi. Ini jeleknya suaranya lewat HP ya teman-teman. Ini saya buka YouTube, tapi dia nyalanya pakai suara HP. Agak ruwet. Tuh. Selamat datang semuanya di ini Hyundai. Sudah maksimal. Jadi melayani pembeli mobil Honda seluruh Jawa Timur. Ini suara head unitnya, dia nggak nyala, tapi ini dia pakai suara HP. Kok agak gini ya? Jawa Timur. Nah ini dia teman-teman, sesudah saya reset head unitnya, reset pabrik, ini ternyata muncul dua koneksi. Ini tadi sudah saya ulas, mari kita ulas yang Android Auto. Kalau menurut saya weblink ini banyak kekurangannya teman-teman, aplikasinya cuma sedikit. Tadi ada YouTube, kemudian ada media, kemudian ada mirroring. Mirroring itu menghubungkan layar HP ke head unit ya teman-teman. Kemudian saat saya pencet yang YouTube-nya, kemudian saya putar videonya, ternyata itu suaranya lewat HP ya teman-teman. Saya rasa itu fungsinya kurang begitu maksimal ya teman-teman. Buat apa ada audio mobil tetapi kita masih pakai suara daripada HP. Itu untuk weblink. Weblink aplikasinya sedikit, kemudian suaranya yang muncul dari HP aja, dia nggak masuk ke audio mobil, jadi agak susah pakai yang weblink ini. Saya sarankan pakai yang Android Auto, yang bawaan daripada HP Android. Ini pastikan dulu tersambung kabel USB nya ke smartphone nya tuh. Kita nyalakan Android Auto. Ini sementara lewat kabel ya teman-teman, saya nggak nemu untuk lewat wirelessnya. Nah ini dia agak komplit, ada Spotify juga, ada pesan, kemudian ada telepon, kemudian ada mapsnya. Untuk yang web tadi nggak ada mapsnya, adanya cuma Waze. Itu Waze mungkin juga suaranya lewat HP juga, nggak lewat audio mobil. Lanjutkan. Nah ini menunya lebih lengkap ya teman-teman. Untuk yang weblink tadi kan ada YouTube, ada media player sama mirroring. Kalau yang ini lebih lengkap, ada map, Spotify, podcast, telepon dan macam-macam teman-teman. Kemudian untuk suaranya sendiri, ini tadi sudah saya coba, ternyata suaranya masuk ke audio mobil, berbeda dengan yang weblink tadi. Untuk weblink tadi suaranya hanya ada di HP. Kemudian cuaca. Saat ini suhu di Embong Kaliasin 29 derajat disertai kabut tipis. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 32 derajat dan terendah 24 derajat. Badai petir. Suaranya dia masuk ya teman-teman. Kemudian ini ada gamenya. Kalau bahas game, ini gamenya ada 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ada 8 game. Itu dari game, jangan dicoba kalau teman-teman di lampu merah, takutnya membahayakan. Ini ada kalender Jumat 27 Mei dia update. Kemudian di sini ada pesan, tak ada pesan baru selama mengemudi. Kemudian messenger, kemudian pengingat ini apa ini, saya nggak tahu apa judul pengingatnya. Honda. Oke, Honda, kapan Anda mau diingatkan? Hari ini pukul 17.
Sip, saya akan ingatkan Anda pukul 17. Ini mungkin sejenis alarm, teman-teman. Kemudian ini pesan juga. Ada pesan selama mengemudi. Oh, ini message sama pesan jadi satu ya, teman-teman. Ini pengaturan, kemudian ini smart ring. Kita coba satu-satu pengaturan. Mulai otomatis Android Auto, mulai musik secara otomatis. Wallpapernya apakah bisa diganti? Nah, kita ganti dulu. Wallpaper yang bagus. Ini pengaturannya di sini. Bentar, ini hutan ini lebih sejuk ya. Oke, ini aja. Kemudian siang, malam, petang. Mode siang aja, jangan gelap-gelap. Takutnya mengganggu. Kemudian apa ini? Oh, ini notifikasinya bisa ditaruh di sini ya, teman-teman. Ini kalau HP-nya sibuk, ini di offin semua aja. Tuh. Jadi dia nggak mengganggu notifikasinya. Notifikasi sudah, cuaca sudah. Lewati aja teman-teman, yang jelas ini begini suaranya masuk ke audio mobil. Oh ya, musik. Musik mana musik? Nah ini dia, saya sudah download, ini sudah saya mainkan lewat HP Spotify nya ternyata dia langsung connect, teman-teman. Yang gantinya lewat sini bisa, apakah lewat setir juga bisa? Ternyata dia lewat setir juga bisa, volume juga bisa lewat sini. Nah, itu dia fitur Android Auto daripada Honda All New HR-V 2022. Mungkin sebagian besar merek Honda mungkin juga begini, sama menunya, pengaturannya juga sama. Mungkin lain kali saya coba Android Auto di mobil-mobil Honda lainnya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda ingat TJ Honda All Jatim, 082 331 421 421. Terima kasih teman-teman.